Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sekarang ini saya akan menampilkan salah satu contoh rekaman STT dan TTS sebagai pemenuhan kewajiban tugas VCT Batch 5. Saya akan mengambil review konten rumah belajar, yaitu konten video dan bank soal kelas 11. Saya akan memulai kegiatan STT ini. Pada kesempatan ini, saya akan mereview konten video di dalam rumah belajar. Di fitur utama, video bahasa Inggris dengan judul English for Life. Penyedia kontennya Pusat Teknologi dan Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, kita klik video yang berjudul English for Life. Ada tampilan pemberian suggestion. Kita klik, nunggu lama mungkin jaringan internet. Isi dari video ini pertama kali tampilan dialog siswa tentang topik pemberian suggestion atau saran. Video ini bagus. Ada contoh dialog antara siswa-siswa menggunakan ekspresi saran. Namun, alangkah baiknya diberikan subtitle dalam bahasa Inggris, agar memudahkan siswa memahami dialog. Berikutnya ada narasi. Penjelasan dari native speaker yang membahas macam-macam ekspresi, saran, dan ada subtitle bahasa Inggris. Cukup bagus. Kita bisa mendengarkan native speaker berbicara dalam bahasanya. Di akhir sesi video ini, ada games teka-teki silang yang cukup menarik. Kesimpulan, video ini bagus untuk sumber belajar bagi siswa. Perlu ditambah subtitle bahasa Inggris, dan konten videonya perlu ditambah. Fitur utama harus diperbanyak video bahasa Inggris. Diakses hari Kamis 22 Agustus 2019. Bisa dilihat video tautan sebagai berikut.
Ini kita lihat ada beberapa yang belum memakai titik. Kita bisa perbaiki dulu tata kelolanya sebelum kita memasukkan ke dalam proses TTS. Kita perbaiki. Perbarui dulu susunannya. Ekspresi salah, namun alangkah baiknya ya ini juga. Bahasa Inggris. Kesimpulan. Yang kedua, saya akan menampilkan review konten rumah belajar, yaitu review bank soal. Kita akan mulai. Review bank soal bahasa Inggris kelas 11, evaluasi mandiri. Fitur utama dari rumah belajar. Penyedia Kemendikbud. Soal dari video ini, soal maksud saya soal bank soal ini. Soal acak komputer. Kita lihat nomor 1. Ternyata soal ini soal kimia. Soal nomor 2. Terdapat petunjuk soal kurang tepat. Identify the uncorrect below. Terdapat tulisan yang kurang tepat. Ditulis incorrect. Berikutnya, pilihan-pilihan tidak begitu jelas. Tidak ada A, B, C, D. Soal nomor 3. Cukup pendek soalnya. Cukup pendek soalnya.
Setelah kita melakukan proses TTS, STT maksud saya, dengan bantuan dictation I/O, kita kemudian akan mengcopy paste tulisan ini ke dalam Google Translate seperti ini. Maka akan ada teks di mana kita bisa menampilkan suara dari sini. Kita lihat contohnya. Pada kesempatan ini, saya akan video di dalam rumah belajar di fitur utama video bahasa Inggris English for Life Media kontennya informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pertama video yang berjudul English for Life. Tampilan pemberian saran, nunggu lama mungkin jaringan internet. Isi dari video ini pertama kali tampilan dialog siswa tentang topik pemberian atau saran. Video ini ada contoh dialog antara siswa-siswa ekspresi saran, namun alangkah baiknya diberikan subtitle dalam bahasa Inggris agar memudahkan siswa memahami dialog. Berikutnya ada narasi penjelasan dari native speaker yang membahas macam-macam ekspresi saran. Ada subtitle bahasa Inggris cukup bagus karena mendengarkan native speaker berbicara dalam bahasa Inggris. Di akhir sesi video ini ada game teka-teki silang yang cukup menarik. Kesimpulan video ini bagus untuk sumber belajar bagi siswa, perlu ditambah sampai ke bahasa Inggris, dan konten videonya perlu ditambah fitur utama harus diperbanyak video bahasa Inggris diakses Kamis. Tanggal 22 Agustus bisa dilihat video tautan sebagai berikut. Review kedua, review bank soal bahasa Inggris kelas 11 evaluasi mandiri fitur utama dari rumah belajar penyedia Kemendikbud. Soal ini soal acak komputer. Kita lihat nomor 1 ternyata soal ini soal kimia. Nomor 2 terdapat petunjuk soal kurang tepat identify and dapat tulisan yang kurang tepat uncorrect below ditulis incorrect. Pilihan-pilihan tidak begitu jelas, tidak ada ABCD. Nomor 3, cukup pendek soalnya tulisan juga masih salah. Soal nomor 4 masih kurang jelas. Soal nomor 5 terdapat soal kimia. Soal berikutnya nomor 6 jawaban masih kurang 3 pilihan, perlu penataan yang baik. Soal nomor 7 cukup pendek, soal renang bisa diterima. Nomor 8 cukup pendek tentang pronoun, masih bisa diterima. Soal nomor 9 berupa dialog melengkapi percakapan bisa diterima. Soal nomor 10 masih ada yang belum lengkap, petunjuk soal belum lengkap. Kesimpulan, kelebihan dari soal ini ada fasilitas hitung. Kita bisa langsung melihat pekerjaan kita. Terdapat jawaban pembahasan soal. Kelemahan bank soal ini tata bahasa masih kurang baik. Penulisan kurang baik. Jumlah soal kurang banyak. Variasi soal perlu ditambah. Saran saya, diperbaiki agar tidak ada soal-soal bahasa Inggris yang dimasuki soal kimia. Penulisan petunjuk ditulis dengan benar. Tata bahasa diperbaiki. Review bank soal bahasa Inggris kelas 11 cari rumah belajar penyedia konten Kemendikbud. Terima kasih. Demikian proses TTS dengan menggunakan Google Translate. Dan masih banyak kekurangan, yaitu tanda bacanya yang membuat nanti pembacaannya kurang pas. Dan juga ada penulisan bahasa Inggris yang akan dibaca oleh bahasa Indonesia menjadi ya, kurang pas juga. Namun secara garis besar bagus sekali ini ilmunya, dan semoga bisa digunakan bagi Bapak Ibu guru hebat untuk kepentingan proses pembelajaran. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan salam guru hebat.